ente kenal sama aneh. Nah, tiba-tiba kemudian ente lewat, nengok juga enggak sama aneh, aneh marah. Ente ketemu sama teman ente, kenal sama teman ente, tapi ente enggak peduli sama dia, lewat aja begitu. Waduh, tersinggung. Allah begitu. Allah manggil-manggil nih, hayya 'alas shalah. Ente enggak datang kepada Allah SWT. Katanya kenal, katanya tahu. Hayya 'alas shalah. Siapa ya? Tadi katanya nyari rizkiku. Kok aku panggil gak mau? Katanya tadi minta sehat. Katanya tadi minta anak. Katanya tadi minta jodoh. Katanya tadi minta dilunasi hutangnya. Aku, Rabbul Alamin, manggil mereka semua. Kul, mayyaklaukum, billayli wan nahari, minar rahman. Gak datang kita. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Gak bisa kita sebut Allah saja, supaya apa? Supaya kita ini menjadi apa? Liyakuna lil alamina nadhira. Kalau you bisa kaya karena you anak orang kaya biasa, tapi you ini anak orang susah, turunan ketujuh lagi, kunci mati. Tapi yang menjadi masalah adalah anda mensucikan Allah tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Karena anda ini Al-Furqan, Al-Furqan fi kulubikum, anda hidup bersama Al-Furqan, anda hidup bersama Allah SWT. Jadi